Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, ya hari ini udah mau maghrib ya, sekitar jam-jam 5 ini. Ini saya deres ya guys ya, deresnya di atas. Ini udah penuh tapi masih ada lubangnya ya, bawahnya belum full gitu. Sadapan atas ya, di tangga. Sogro sebenarnya. Ini bekasnya bukan sadapan saya, bukan. Ini bekasnya ini orang ya guys ya, yang punya kebon. Ini ya. Nyadap kok kayak gini. Kayu. Habis sampean. Ini di bawah ini ada, tapi dia kalau diteruskan ngayu. Jadi minta izin sama yang punya dipindah ke atas. Boleh. Dan getahnya lebih banyak guys. Nih. Hancur. Ini kayu semua ini guys. Langsung dikapak pun langsung jadi kayu bakar ini. Nih ya. Kalau review tetesan getahnya, lebih banyak di atas memang. Nih ya. Barusan ini udah lumayan. Bapak saya lo masih di sana, masih deres di sebelah sana. Nih ya. Tadi pagi munderes hujan, jadi ya sore aja. Getahnya lebih banyak sore, guys. Sampai malam dia masih tetap netes dia. Tinggi lah. Nih bapak saya lagi nyadap ya. Ini saya tadi nyadapnya karena masih pendek, jadi disogro aja gitu dari bawah gini. Si pendek nggak kelihatan nih guys ya. Dari sebelah sini ya. Teki aja pak. Tangganya kaki 5. Tak pasang, Pak. Nak teki juga lah ni ya. Tak pasang je. Gitu ya. Punya tetes ni. Kuning. Kuning. Masih kuning getahnya. Karena masih pelatan tadi itu ya. Nah tuh banyak guys getahnya di atas guys tuh, tinggi tapi saya nggak nyampe sampean. Mangkoknya sengaja taruh di atas, kalau di benang lama, mending kayak gini dia, walaupun karetnya basah batangnya tetap bisa, tinggal dialirin aja tuh ya. Terus kalau sadapan atas emang percaya getahnya guys. Ini bekasnya orang ini. Kayunya ini. Ini kayu nih. Nih ya. Gila. Nih, barusan saya deresnya udah mau setengah. Mangkok biasa tapi. Ada yang jumbo ada. Nih, bapak saya tadi. Dari sini ya. Nih. Barusan. Tinggi tapi tuh di atas itu tuh kayu nih. Gila sadapannya orangnya, nggak betul lah. Langsung pakai golok kayaknya nyadapnya. Dengerin kayu guys.
Kita kira benda je tak dapat kot nyobrok. Tinggi. Tata sana.